Keponakannya Om pulang. Iya Om. Kok sendiri? Pacar kamu mana? Om heran sama kamu. Kenapa kalau pulang kampung nggak pernah bawa pacar? Kamu nggak homo kan? Malu. Enggak Om, saya emang nggak pengen cepat-cepat nikah. Ntar kalau cepat nikah cerai lagi kayak Om, kan malu. Umur segini tapi kamu belum dapat kerja juga ya? Nggak malu tuh pulang-pulang pengangguran? Masih menikmati masa muda saya Om. Beda sama Om kan menikmati sisa umur. Ini Om kasih tau baik-baik ya. Lihat tuh sepupu-sepupu kamu semuanya udah berkeluarga, karirnya sukses, kamu doang ketinggalan. Hidup itu bukan lomba Om. Kalau dilihat dari paman-paman yang lain, Om juga ketinggalan. Om ketinggalan apa? Yang lain udah pada meninggal. Canda Om. Kurang ajar ya mulut kamu. Belajar dari masternya. Keponakannya tante. Tante mohon maaf ya. Iya tante. Gendutan sekarang susah loh dapat istri kalau kayak babi. Tante kok kurusan gara-gara suami selingkuh jadi susah makan enak ya. Bisa aja. Tante mau bagi-bagi THR. Kalau pengangguran, bagi-bagi apa ya? Yang pasti nggak bagi-bagi suami, Tante. By the way, bagi THR ke Mama juga ya. Sekalian bayar utang Tante. Tante akan lunasin kalau kamu udah jadi orang sukses. Kayak anak-anak Tante. Wah, baru tahu kalau anak-anak monyet bisa sukses, Tante. Kurang ajar ya mulut kamu. Kan Tante duluan.